Ya, pagi ini hari Minggu 4 September 2022. Cuaca cerah dan merapinya juga terlihat sangat jelas. Ya, tampak kepulan asap Solfatara dari Kupah Tengah ketiup angin ke arah barat. Ya, ini ada lava pijar, terlihat merah ya. Pagi ini cukup cerah dan baru saja tadi sempat terlihat ada lava pijar ya, keluar dari kubah lava sisi barat daya. Lihat ada guguran dari kupah lava di sisi barat daya. Nah, ini kita bisa lihat pagi ini guguran yang terjadi. Inilah guguran dari kupah lava barat daya. Tuh suaranya, Pak. Lihat ada guguran lagi dari sisi atas kubah lava barat daya. Saya tidak sendiri, ada Mas. Dari mana ya, Mas? Di Kendal, Pak. Kendal, Jawa Tengah ya? Iya. Baru pertama kali lihat seperti ini? Iya. Baru pertama kali. Dan hari ini cerah ya, Mas ya? Cerah. Alhamdulillah cerah ini. Ini Mas siapa aja ini, Mas? Mas Dewa, Pak. Kendal. Kendal, Jawa Tengah ya? Iya. Dan Mbak siapa tadi, Mbak? Kita, Pak. Kendal juga ya? Iya. Oh, baru kali ini, Mbak, kita? Iya, Pak. Dan ini kali ini cerah betul ya. Kita sempat lihat ada yang merah-merah tadi, Mbak ya? Iya, sempat lihat, Pak. Sempat ada lava pijar yang keluar ini ya. Ya, hingga hari ini ya, hari Minggu tanggal 4 September 2022 ini statusnya masih siaga. Nah, pagi ini kita lihat lagi kubah lava yang ada di tengah yang volumenya lebih dari 2 juta meter kubik. Nah, inilah kubah lava yang ada di tengah. Lihat ada asap Solfatara masih keluar. Inilah kupah lava di sisi tengah.
asap sulfatara kelihatan nih mas ya. Iya. Ini juga iya, di sini ini guguran-guguran masih terjadi dari titik ini. Ini tampak berongga ini karena banyak sekali guguran yang keluar dari titik ini. Ini rekan-rekan, lumayan banyak di sini. Ini bisa lihat ya. Nah ini ada guguran lagi nih, volume kecil ini. Nah ini. Itu mas batunya mas. Nah itu. Jalan nih batunya nih. Ini material guguran. Nah ini nih. Cepat sekali nih. Ini sampai mana? Nah tuh. Oke. Nah ini. Nah itu. Nah ini. Rongga di tengah ini yang rekan. Iya. Ya, rekan di tengah tadi yang sempat ada lava pijarnya di situ keluar itu. Iya, tadi ada. Ini sempat lama tadi lava pijarnya itu. Biasanya bentar, Pak. Ya, kadang kalau pas cuaca cerah harus ada guguran, kalau malam hari kan lihat pijar ya. Iya. Tadi sempat kelihatan nih, walaupun tidak lama tadi sempat turun nih tadi. Iya. Kencang ya, ini pasirnya mobal-mobal yang ada di bawah ini. Ini pasir bersama dengan bercampur dengan abu vulkanik. Dan seperti inilah kondisi terkini kupa lava Baradaya. Ada guguran dari sisi atas. Nah, ini yang materialnya turun. Di luar dari tadi ya, Pak. Ya, itu ada guguran lagi. Masih kelihatan masih ada asap yang ngepul gitu. Jadi masih terus ada guguran tambahan ya, menyusul di sisi sebelahnya. Ya, dari data di BPTKG Yogyakarta ya, Badan Geologi 1 September 2022, kegempaan juga masih tinggi, tercatat 99 kali vulkanik dalam, 2 hembusan, dan 58 guguran, 8 hybrid atau fase banyak. Hingga hari ini tanggal 4 atau hari Minggu 4 September 2022 status masih siaga. Ya, hari ini Minggu pasaran PON ya.
Dan seperti inilah kondisi kupah lava yang ada di Baradaya, yang terlihat masih aktif ya. Guguran-guguran terpantau dari saya memantau di Kaliurang ini. Lebih cerah dari yang tadi ya, Pak? Ya, ini sudah ada kabut tipis. Tapi ini termasuk cerah ya, karena beberapa hari ini visual tertutup ya. Tapi masih terdengar suara gemuruh ya, sesekali. Ini artinya masih terus, aktivitasnya terus ya, langsung. Hanya gugurannya memang intensitasnya itu menurun ya. Tapi kegempaannya masih tinggi, termasuk vulkanik dalam ini. Yang masih terus ada suplai dari magma ini. Ya, mudah-mudahan aman ya kondisinya. Selama ini aman kok ya. Karena tipe erupsi kali ini kan tipenya efusif, hanya berupa guguran. Beda dengan 2010. Ya, iya. 2010 itu kan eksplosif, atau orang menyebut dengan istilah meledos, jeblok gitu. Kalau kali ini ya seperti ini. Kalau misalnya mau naik puncak tuh lewatnya mana? Nah, kalau mau naik puncak ya saat ini masih ditutup ya, terkait dengan aktivitas erupsi. Yang paling bagus, yang paling tidak terlalu berat medannya ya, dari Selo Boyolali. Selo Boyolali. Kalau dari sini bisa sebetulnya, hanya berbahaya ya, karena sangat curam sekali. Dan masih belum boleh dinaiki kan ini, karena erupsi masih belum selesai. Nanti kalau statusnya aktif normal, nah diperbolehkan. Nah, ini terbawah ada guguran kecil itu di sudut bawah. Nah, ini volumenya lebih besar ya, yang kupah lava di sisi tengah ini. Nah, ini terlihat ada asap solfatara ini. Ini kan tidak hanya asap, ini ada gasnya yang keluar juga. Nah, ini yang arahnya ke bukaan, ke arah Kendol atau Tenggara itu. Nah, kelihatan kan? Ini menandakan masih aktif ya, masih terus ada suplai dari dalam. Mudah-mudahan hanya keluar guguran-guguran seperti ini. Tapi kalau orang awam melihat sekilas ini nggak kelihatan ya, Pak? Nggak kelihatan. Ya, karena erupsinya masih belum selesai. Pak, dikatakan siaga apa kalau misalnya bermunculan kayak materi yang tadi? Aktivitas ini meningkat, karena ini kan gunung api ya. Gunung api itu kan aktif. Apa kita melihatnya dari seismografi itu, Pak? Nah, itu indikatornya, kelihatan kan ada kegempaan, guguran. Nah, ini mas, ini ada guguran lagi nih. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kan ada guguran lagi nih. Jalannya cepat ya, Pak? Cepat sekali. Sampai setengah.